Nama saya Hendra, kerja di Arab Saudi udah 20 tahun. Pertama saya kerja di perumahan selama 3 tahun. Terus di kerja lagi di sekolahan selama 7 tahun. Terus pindah lagi ke sekolahan yang sekarang saya kerja 10 tahun. Tapi ternyata setelah saya datang ke Arab Saudi, alhamdulillah orang-orang Saudi itu masya Allah baik semua. Makanan yang saya paling suka nomor satu kabsah. Gitu. Kedua ya sorma. Ya banyak yang lain-lainnya, makanan-makanan orang Saudi itu banyak yang saya suka itu. Saya tiap kali ketemuan sama teman-teman, ya cuci-cuci kalau sama orang-orang Saudi. Hampir setiap minggu sih, paling sebulan 3 kali di peristirahatan ini, gitu, ketemuan gitu. Ah, di situ kita makan-makan, ngobrol bareng, gitu, bercanda gitu. Kehidupan saya di Saudi alhamdulillah baik gitu. Jadi hampir samalah kehidupan saya di Indonesia sama di Saudi. Ya, saya belajar bahasa Arab di Saudi. Sebelumnya saya nggak bisa bahasa Arab. Yang bisanya di setelah datang Saudi, saya belajar, ya alhamdulillah bisa sedikit-sedikit bahasa. Saya hidup berkeluarga di Saudi, ketemu sama istri itu di sini. Terus belum mempunyai anak itu, ulang Paris itu. Ini Paris ini, insya Allah tahun depan baru mau masuk sekolah ini, insya Allah. Karena sekarang masih umurnya 4 tahun, terus tahun depan umur 5 tahun masuk ke sekolah, insya Allah.